Pemkab Kepahyang kembali mendapatkan penghargaan dari BPJS yang memberikan Kepahyang predikat Universal Healthy Corporate tingkat madya karena mampu membiayai iuran BPJS masyarakatnya. Namun demikian, saat karena kondisi keuangan, Pemkab Kepahyang masih menunggak iuran kepada pihak BPJS. Bupati Kepahyang Hidayatullah Jahid mengakui Pemkab Kepahyang telah menunggak iuran kepada BPJS yang jumlahnya miliaran rupiah. Namun Bupati menegaskan Pemkab telah menganggarkan uang untuk pelunasan BPJS dalam APBD perubahan tahun 2024, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk berobat karena telah dijamin oleh pemerintah. Kan 6,9 sama KPU 6,5. Itu bisa. Itu. Yang lain enggak ada yang bisa. Artinya APBDP ini cuma untuk itu aja, Pak? Itu aja yang bisa. Uangnya enggak ada, ya? KPU, BPJS. Ya? Sudah ready anggarannya, Pak? Ada. Ada, Pak. Artinya BPJS, PBI biasanya ya. Bisa dibangun, Pak? Ya. Bupati menyampaikan di APBD perubahan ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Pemkab Kepahyang untuk menyelesaikan janji kampanye di akhir masa jabatannya sebagai kepala daerah. Pada APBD perubahan hanya bisa mengakomodir untuk tunggakan iuran BPJS dan menyelesaikan hibah pilkada kepada KPU dan Bawaslu saja. Di Koralius RBTV melaporkan.